Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman miharap informasi publik di Jawa Barat bisa leuwih ka rasa mangpaatna keur karaharjaan masyarakat. Eta halte diebrehkeun ku dirina nalika medalkeun program Imani Keterbukaan Informasi Publik anu perahna di Gedung Sate Kota Bandung poe Salasa pasosore 8 Juli 2024. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman medal program IMONEF Keterbukaan Informasi Publik di Gedung Sate Kota Bandung pada Salasa pasosore 8 Juli 2024. Sekda Jawa Barat miharep jenglengan IMONEF ngabalukarkeun keterbukaan informasi publik bagi maksimal. Dirina ge miharep informasi publik bisa leuwih karasa mangpaatna keur karaharjaan masyarakat di sakuliah Jawa Barat. Salah seji kuncina nyaeta informasi anu hade sumebar tepi ka wilayah kabupaten, kota, kecamatan, desa tepi ka individu. Untuk tahun 2024, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengharapkan ya bukan hanya kita terbaik, tapi koma bagaimana informasi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang tahunnya tahun harus ngepek karena kesejahteraan masyarakat. Cekurang lebur mana? Ya, bro di juru, bro di pantok, kurang lebih seperti itu. Jadi kemiskinan, pengangguran harus turun signifikan, indeks Gini harus turun signifikan, stunting harus turun signifikan, dan salah satu kuncinya adalah informasi yang baik ini harus sampai ke kabupaten kota, sampai ke kecamatan, sampai ke desa, sampai ke RW, RT, sampai ke keluarga, sampai ke individu-individu yang ada di Jawa Barat. Ayeuna Jawa Barat jadi salah saji provinsi anu indeks keterbukaan informasi publikna panghadena di sakuliah Indonesia anu niti 84,4. Ari badan publikna kaasup kana kategori informatif anu niti 85,53. Budi Hartati, Bandung TV.